Berikut adalah hasil lengkap pertandingan semifinal Thailand International Challenge 2024. Tunggal Putra. Di semifinal Tunggal Putra, Panichapon Tirorosakul berhasil mengalahkan pemain Jepang, Minoru Koga, dengan skor 21-19 dan 21-8. Sementara itu, di semifinal lainnya, Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai berhasil mengalahkan pemain India, Ayush Sethi, dengan skor 14-21, 21-15, dan 21-13. Di babak final, Panichapon Tirorosakul akan melawan Ihsan Leonardo Immanuel Rumbai. Pertandingan final Tunggal Putra merupakan match ketiga dan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Tunggal Putri. Di semifinal Tunggal Putri, Riko Gunji berhasil mengalahkan sesama pemain Jepang, Kaoru Sugiyama, dengan skor 21-17 dan 21-8. Di semifinal lainnya, Mutiara Ayu Puspitasari berhasil mengalahkan pemain Thailand, Tamanwan Nititikrai, dengan skor 21-15 dan 21-10. Di babak final, Riko Gunji akan melawan Mutiara Ayu Puspitasari. Pertandingan final Tunggal Putri merupakan match kedua dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putra. Di semifinal Ganda Putra, Kang Haising, Aron Tai dari Malaysia, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Chiu Hsiang Chie, Liu Kuang Heng, dengan skor 21-12 dan 22-20. Sementara itu, di semifinal lainnya, Pire Chai Suk pun, Pakavon Tirorosakul, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Elwi Seng Hao, Jimmy Wong, dengan skor 21-13 dan 21-14. Di babak final, Kang Haising, Aron Tai, akan melawan Pire Chai Suk pun, Pakavon Tirorosakul. Pertandingan final ganda putra merupakan match kelima dan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda Putri. Di semifinal ganda putri, Laksika Kanlaha, Pataimas Muen Wong, berhasil mengalahkan wakil Jepang, Miki Kanehiro, Rui Kiyama, dengan skor 21-16 dan 21-16. Sementara itu, di semifinal lainnya, Lin Xiaomin, Liu Chiaoyun, berhasil mengalahkan sesama wakil Chinese Taipei, Hung Sin En, Hung Yuan, dengan skor 21-4 dan 21-17. Di babak final, Laksika Kanlaha, Pataimas Muen Wong, akan melawan Lin Xiaomin, Liu Chiaoyun. Pertandingan final ganda putri merupakan match keempat dan dimulai sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribue, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Amri Syahnawi, Indah Cahya Sari Jamil, dengan skor 23-21, 19-21, dan 21-14. Di semifinal lainnya, Pakavon Tirorosakul, Pataimas Muen Wong, berhasil mengalahkan wakil Indonesia, Feral Yustin Mulia, Priscila Venus El Sadai, dengan skor 21-7 dan 21-5. Di babak final, Marwan Faza, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, akan melawan Pakavon Tirorosakul, Pataimas Muen Wong. Pertandingan final ganda campuran merupakan match pertama dan dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.